Tidak terhad pada isu kuil Sri Mahamariaman Sivil yang lalu, isu tempat menyembah berhala ataupun rumah ibadat, kuil ataupun tokong yang sentiasa menjadi isu kontroversi di Semenanjung. Ini berpunca daripada undang-undang kerajaan tempatan yang menzoningkan ataupun yang membahagikan kawasan yang dikira macam tidak adil kot. Kalau korang nak tahu, biasanya kerajaan tempatan cuma memperuntukkan di satu kawasan cuma ada satu masjid, satu tokong and satu kuil sahaja. Dan masalah timbul bila ramai penduduk di kawasan tersebut yang menganut pelbagai agama. Sedia maklumlah, agama Hindu ada banyak Tuhan yang dipuja. Antaranya ialah Dewa Murugan, Dewa Siva dan juga Dewa Vishnu. So, bila banyak, mereka pun nak bina kuil ikut dewa-dewa mereka lah. Masalahnya ialah mereka tak ada tempat, tak ada tanah untuk buat tempat sembahyang mereka. Dan akhirnya, mereka bina je lah kuil dekat mana-mana tanah ataupun tempat yang ada. Dan isu tempat menyembah berhala yang tidak diluluskan ini ataupun isu tempat menyembah berhala yang haram telah ada sejak berkurun lamanya lagi. Dan sehingga sekarang, sampai sekarang pun isu ini masih panas and tak dapat diselesaikan lagi. Kalau 50 tahun dahulu, banyak tempat menyembah berhala di kawasan luar bandar. Ada yang dibina di hutan-hutan yang pada masa itu tak ada lagi pembangunan lah. Tapi sekarang, kalau korang dapat lihat, banyak rumah ibadat yang dibina dekat tengah-tengah bandar pun ada kuil. Ha, macam mana ni? Inilah munculnya tempat menyembah berhala yang haram yang dibina tanpa kelulusan. Ha, apa pendapat korang? So, hari ni korang bersama dengan Yaya dengan topik kita tempat menyembah berhala yang tidak diluluskan. Yaya akan dapatkan pemanggil untuk bertanyakan pendapat mereka sendiri. Kita dengarkan pendapat warga muda kita tentang isu ini. And Yaya sudah pun mendapatkan seorang caller di talian sekarang ni. Hello. 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 Siapa di sana? Saya Mirul. Mirul daripada mana? Saya dari Bangsa Maju. Umur berapa tu? 24. 24. Masih bekerja ataupun belajar lagi? Baik, kita teruskan dengan isu kita, dengan soalan kita Encik Amirul. Pada pendapat awak lah, haruskah ada had bilangan ataupun kuota tempat sembahyang khususnya untuk mereka yang bukan Muslim? Pendapat saya, hak itu diperlukan. Sebab kita sendiri, kita maklum Malaysia merupakan negara yang mempraktikkan Islam sebagai agama rasmi. So, bila kita implementkan had, memang akan ada perselisihan faham antara agama. Tetapi keutamaan ini adalah agama Islam itu sendiri. Jadi pada pendapat Cik Amirul, perlulah dihadkan bilangan kuil dan tokong tu. Ya. Baik, soalan seterusnya. Sedia maklumlah agama Hindu ada banyak Tuhan yang dipuja. Antaranya ialah Dewa Murugan, Dewa Shiva, Dewa Vishnu dan sebagainya. Pada pendapat Cik Amirul, boleh tak diterima pakai alasan Dewa banyak, Tuhan banyak, so mereka boleh bina kuil ikut suka tanpa perlu kelulusan? Pada pendapat Cik Amirul. Pada pendapat saya, alasan mesti orang bagi alasan, mesti bagi sebab. Sebab apa, tak semua benda dalam dunia ni bersebab. So kalau just memberi alasan tu, so not relevant lah. So tak sepatutnya lah mereka apa buat bina kuil ni tanpa kelulusan. Soalan seterusnya, awak rasa adil ke ada rumah ibadat dan tempat-tempat menyembah berhala kadang dibina di kawasan perindustrian tak pun di hutan-hutan dan juga di rumah-rumah kedai? Adil ke, boleh ke, macam mana? Bagi saya lah, selain Anjin dan Chinese, tempat ibadat diorang sendiri, kedai kat luar, terutama yang kat rumah diorang. So, macam saya berduduk kat kondo, walaupun saya menyewa, tapi kejiranan saya masih ada mereka yang bersembahyang di rumah mereka sendiri. So, benda tu tak menjadi halangan. Tapi had untuk tempat tokong tu perlu ada. Baik. Soalan seterusnya, pada pendapat Cik Amirul, adakah akan tercetusnya ketegangan kaum sekiranya kuil ataupun tokong yang tidak diluluskan ini dipindahkan ataupun dirobohkan oleh pihak berkuasa seperti yang berlaku pada kuil Sri Mahamariaman Sivil pada tempoh hari? Pada pendapat Cik? Pada pendapat saya, benda ni taklah menjadi isu sampai ketegangan. Ya, saya tanya agak banyak. Tapi ada kes di mana ada tempat yang cuba membuat ritual seperti salib, seperti di Brazil. Tapi ditentang oleh, ingin dirobohkan oleh perbandaran kerajaan atas usaha mereka. Mereka berjaya kekalkan dengan alasan tempat itu adalah tempat mereka. Dan soalan yang terakhir Encik Amirul, awak rasa apa tindakan yang sewajarnya yang boleh diambil oleh kerajaan negeri mahupun kerajaan persekutuan untuk hentikan isu ini? Macam peraturan baru ke apa ke? Kalau nak google peraturan baru pun tak berguna kalau orang tak ikut. Orang tak follow peraturan tu. So macam not relevant lah. Instead of implement peraturan baru, mungkin perlu diberikan penjelasan kenapa hal pembinaan tokong ni
Baik. Baik, terima kasih Encik Amirul sebab sudi meluangkan masa bersama My Campus Radio. Terima kasih. Ha, itu dia pendapat dari Encik Amirul daripada Wangsa Maju.